malang tak malang di bawah pertubuhan kebangsaan Melayu satu. Membazir nombor dua, membazir nombor tiga, saudara-saudara. Kami juga diminta untuk meluluskan pembinaan bangunan 100 tingkat 5 ribu juta wang rakyat nak bina bangunan 100 tingkat. Sehingga Dr. Mahathir pun geling kepala. Dia kata, Jib, dia cakap, yang kamu nak buat bangunan 100 tingkat ni kenapa, Jib? 22 tahun aku di Kuala Lumpur, aku buat banyak bangunan-bangunan tinggi yang masih kosong lagi belum berisi. Dr. Mahathir pun tak setuju. 100 tingkat. Apa jawab dia? Oh, sebab negara kita belum ada bangunan 100 tingkat. Maka nak buat 5 bilion. So, sekarang bangunan Kuala Lumpur hari ni yang banyak tinggi masih kosong. Tapi itulah membazir. Cuma saudara yang saya kasih sekalian, banyak lagi lah perkara-perkara yang mereka membazir. Hari ini kita persoalkan dalam parlimen. Dia dengan isteri dia pergi ambil ijazah anak dia di Washington, Amerika. Anak dia dapat ijazah, dia pergi ke sana. Kita tak bawa dia pergi. Ya, tapi dia kena ambil cuti. Jangan gunakan kemudahan kerajaan. Ini duduk dekat hotel besar-besar. Panggil anak-anak keluarga semua pergi ambil, sambut. Tiba-tiba selepas sebulan daripada itu, angkut balik keluarga pergi Kazakhstan kerana anak yang sama nak bertunang kononnya di Kazakhstan. Dia angkut semua keluarga dia. Dan Dr. Zul dalam parlimen tanya, kalau sekiranya kamu ni ada kelas, kata dia, sepatutnya kamu ambil cuti untuk menunangkan anak kamu di Kazakhstan. Tapi kamu ambil kesempatan bahawa kamu juga menggunakan kemudahan-kemudahan luar rakyat. Dr. Zul daripada PAS beritahu, sedarkah kamu, kata dia, bahawa khalifah Islam yang kelima, Omar Abdul Aziz, dia bila nak tidur, dia pasang 2 lilin, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Mana-mana kerja yang bersangkutan dengan kerajaan, dia pasang lilin yang dibeli duit kerajaan 3 kupang. So, bila anak datang nak menganak bertanya dia sesuatu, kalau yang bertanya itu masalah keluarga dia, anak dia, dia padamkan lilin sebelah kanan, dia pasang lilin sebelah kiri, kerana lilin sebelah kiri, dia gunakan wang dia 30 sen nak beli lilin itu. Itu dia ajar dalam Islam dan diketahui oleh Ketua Menteri Pulau Pinang. Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guat Eng, dia sebut cerita yang sama. Dia kata, mana mungkin, kata dia, aku menggunakan kemudahan rakyat negeri. Saudara-saudara, dia naik ke beberapa terbang di Pulau Pinang ke Kuala Lumpur, saudara-saudara. Dia pakai AirAsia. Ya. Dia pergi majlis raja-raja bermesyuarat, dia pakai potong saka saja, saudara. Sebab dia kata, jangan bawa kereta yang besar tu saja kosong nak pergi ke Kuala Lumpur. Membazir, kata dia. Saudara-saudara, ini membazir namanya. Pertubuhan kebangsaan Melayu satu, peduli apa dengan membazir. Allah kata, kawan syaitan. Maka poin yang ketiga saya nak beritahu, mereka perkawaman, mereka rasuah, mereka adalah membazir. Nah, poin yang keempat, saudara-saudara, mereka minta kami ahli parlimen meluluskan pemberian kepada satu syarikat Yahudi. Nama syarikat itu Akko Worldwide. Syarikat ini dilantik oleh Bursa Nasional, pimpinan orang pekan, untuk mempromosikan satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Maka syarikat ini bertengkaran di Tel Aviv. Syarikat ini ada pejabat di Singapura. Syarikat itu mempromosikan satu Malaysia seluruh dunia dengan lagu-lagu satu Malaysia dan sebagainya. Maka syarikat itu charge kepada kerajaan Bursa Nasional sejumlah 77 juta setahun. Dan kami, saudara-saudara, diminta untuk meluluskan pembayaran 77 juta setahun kepada syarikat Yahudi. Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam parlimen tunjukkan 2 perjanjian. Satu perjanjian ditandatangani oleh Perdana Menteri Yahudi Ehud Barak sama-sama dengan syarikat Akko, kerana Ehud Barak melantik syarikat yang sama untuk mempromosikan satu Israel, rakyat Israel didahulukan, rakyat Palestin dinyah daripada bumi. Maka Ehud Barak bayar pada syarikat Yahudi itu.
Dato' Saudara Abraham tunjuk perjanjian itu tahun 1991. Pada masa yang sama, Dato' Saudara Abraham dedahkan perjanjian yang ditandatangani oleh Barisan Nasional Pertubuhan Kebangsaan Melayu Satu dengan syarikat Yahudi tadi, 77 juta setahun. Disaksikan oleh setiausaha akhbar orang Pekan, setiausaha akhbar kepada suami, kepada Satu Ros Malaysia, bayar 77 juta pada syarikat tersebut. Saudara-saudara, seorang ahli parlimen Pakatan Rakyat, Dr. Jaya Kumar daripada Sungai Siput, Dr. Bakar kenal dia. Dia doktor perubatan yang mengalahkan Sami Velu. Sami Velu di Sungai Siput, orang panggil dia Abang Mi. Tiba-tiba Abang Mi kalah. Orang Pertubuhan Kebangsaan Melayu Satu menangis siang malam Abang Mi kalah. Saudara-saudara, Dr. Jaya Kumar beritahu, aku heran, kata dia, kenapa saudara-saudara daripada UMNO, ahli parlimen Pertubuhan Kebangsaan Melayu Satu, saudara beritahu kepada orang-orang kampung, saudara beritahu kepada orang-orang Fenda, orang Fekra, bahawa Pertubuhan Kebangsaan Melayu Satu, kita menyokong orang-orang Palestin ditindas, kita menentang kezaliman rejim Yahudi. Itu kamu beritahu luar dewan, kata dia. Luar dewan kamu beritahu orang Melayu bahawa kamu ini menyokong rakyat Palestin yang ditindas. Kamu menentang kezaliman rejim Yahudi. Kenapa dalam parlimen yang mulia ini kamu bayar syarikat Yahudi 77 juta? Saudara-saudara, kemudian dia sambung lagi. Dia kata, tahukah saudara-saudara, kata dia, setiap ringgit yang kamu luluskan wang rakyat Malaysia nak diberikan kepada syarikat APCO Yahudi, 5 kupang 50 sen daripadanya dibelikan untuk diperuntukkan untuk beli peluru bagi menembus perut-perut anak Palestin yang tidak berdosa. Saudara-saudara, kami ahli parlimen Pakatan Rakyat, khususnya kami orang daripada Parti Islam Malaysia dan orang Islam, hampir menitis air mata mendengarkan bagaimana seorang Dr. Jaya Kumar yang bukan Islam, yang bukan Melayu, memberitahu kepada ahli parlimen UMNO, kamu sedarkah benda ini? Tapi bila pengerusi speaker, saudara-saudara, minta diluluskan, ahli-ahli yang berhormat, masalahnya sekarang kita nak meluluskan pemberian 77 juta kepada syarikat ini dalam belanjawan. Yang ahli-ahli berhormat kata setuju, sila kata setuju. Setuju, kata UMNO. Oleh kerana suara setuju kuat, maka lulus, kata dia. Termasuk juga lah Menteri Jabatan Perdana Menteri dan suat dan juga timbalannya. Di mana kewibawaan mereka? Mana saya kata poin yang keempat tadi, mereka lah saudara-saudara pertubuhan yang menyokong syarikat-syarikat Yahudi. Sampai hari ini, wang kita 77 juta kita bayar setiap tahun pada syarikat Yahudi APCO. Dan sebab itulah Dato' Sri Abraham digantung menjadi ahli parlimen selama 6 bulan saudara-saudara, kerana mendedahkan perjanjian ditandatangani oleh UMNO, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Satu, dengan syarikat Yahudi. Saya mengajak pada malam ini, saya merayu sebenarnya hati saya pada malam ini, kalau ada puak-puak kaum saya orang yang masih menyokong UMNO 5 sen sekupang pada malam ini, apa sudi kiranya sedang tinggalkan pertubuhan itu saudara-saudara. Saya merayu serendah-rendah hati saya, kami pimpinan PAS di EPI Keadilan dan khususnya PAS, kalau ada di antara kita dekat sini yang masih lagi ada belas kasihan, barangkali masih lagi ada rasa seronok dan juga nak menyokong UMNO, saudara minta tinggalkan. Saya bawa pada saya satu buku daripada Perak yang dikarang oleh seorang ustaz nama Hisham Muhammad Ali. Dia menceritakan berkenaan dengan apa yang saya sebut tadi, saudara-saudara, ayat-ayat Quran dan hadis saya sebut tadi. Maka dia menceritakan analisis dalil-dalil dan penjelasan kenapa dalam buku ini dia tidak ada nama tajuk buku dia, tapi di tajuknya kat depan tu pilih yang hijau atau terajang yang ada roboh tu, kata dia. Itu nama buku ini. Harga RM10, saudara boleh dapat daripada Mat. Mana Mat? Bukan banyak sangat saudara lepas saudara baca. Tapi dalam pengalaman kami di Beruas, di Perak, ramai pimpinan-pimpinan cawangan UMNO
Bila mereka baca buku ini, saudara-saudara, mereka tinggalkan perjuangan batin, mereka jadi ahli PAS, mereka bubar calangan mereka, mereka dirikan calangan PAS.